You are going now? Yeah. Thank you for your helping me here. Yeah. So this is Kumar. When you finish contract? In last November. November? November last. Now already running 4 months. Maybe I coming you still here, I think. Yeah, maybe. Because usually 2 months plus. Yeah. Okay, so again, thank you for everything. See you again. Yeah. And then if I not meet Danish, tell my best regard for him. Okay? You have my WhatsApp. Yeah. So, if anything, if engine or a second, you can contact me. Okay? Iya teman-teman, tadi itu adalah Kumar ya namanya. Beliau adalah salah satu oiler saya berasal dari India ya. Lihat aja wajahnya India banget kan. Pasti itu idola cewek-cewek Indonesia kan. Sedangkan kapal di video ini adalah Jana 20 yaitu supply boat di mana saya menumpang pulang. Alhamdulillah sudah di ruangan di kabinnya Jana 20 dan ini ruangan ini adalah jadi saksi pertama saya persiapan exam di Aramco ya. Jadi di ruangan ini saya pernah bikin video bagaimana persiapan saya interview. Jadi kayak tanya jawab video sendiri. Nanti saya cek videonya apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu ya. Dan ya sekarang setelah sekitar 6 tahun apa 7 tahun apa 8 tahun saya lupa di perusahaan ini, sekarang kembali ke kabin ini. Ini dia penampakannya masih sama meskipun kayaknya sudah 2 kali ngeduk sejak saya di sini ya. Buat teman-teman yang tertarik ke Aramco bisa cekidot video-video dari laut karena saya recommended banget lah. Ngomong-ngomong asalnya kenceng banget. Oke, pokoknya cekidot Daily Pelaut, webnya juga udah bisa di-download apapun tentang Aramco, tentang pelaut, pemula, dan sebagainya. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Biar tambah berfaedah, berikut ini saya perlihatkan kepada teman-teman situasi atau reviewnya Dek Jana 20, yaitu sebuah kapal supply yang mana kerja utamanya atau operasinya adalah mensupply material-material yang dibutuhkan untuk rig atau kapal-kapal yang nempel di rig yang kita sebut dengan workboat, bahkan sampai makanan, minuman, dan termasuk penumpang atau passenger untuk sign off dan sign in tentu saja. Sign on ya kalau bahasa kita. Decknya sedikit banyak sama dengan takboat ya teman-teman. Ukurannya hanya sedikit besar dari takboat. Dan di deck utama atau cargo deck membawa beberapa kontainer, terutama reefer kontainer karena harus membawa makanan-makanan segar. Nah, video berikut ini adalah suasana sebelum sandar Jana 20 di kapal-kapal yang harus disupply. Mungkin di next video, teman-teman akan saya persembahkan review tentang pekerjaan teman-teman krunya ya, baik itu officer maupun ratingnya. Kebetulan Mimin lagi lewat, ini salah satu pekerjaan rating yaitu membersihkan kontainer-kontainer kosong untuk siap diisi lagi sayuran-sayuran segar. Meskipun seringkali kapal supply boat ini disebut dengan running cargo yang sibuk dengan muatan dan menyuplai banyak kapal ataupun rig, tetapi teman-teman kru tetap santai kok, ada waktu-waktu saling ngobrol di deck sambil nyari sinyal seperti yang teman-teman lihat kali ini. Dan nitip sama teman-teman, jangan dibully ya, mereka kelihatan gak safety berada di deck tapi gak lagi kerja kok, mereka itu lagi santai ketika kapal sedang anchor dan cari sinyal. Tapi bukan sinyal nyari sendiri ya, ini adalah karena wifi-nya di anjungan, jadi mereka cari yang terdekat biar kencang. Nah kalau ini adalah saya lagi in action buat cari bahan konten untuk diedit di rumah nanti. Nah yang ini baru para officer-officer yang sebenarnya ketika diminta foto sama rating yang akan pulang. Berapa orang krunya dan bagaimana jam jaganya?
Di video berikutnya deh Mimin akan ceritakan. Oke, vacation mode on. Soalnya Mimin lagi menikmati perjalanan pulang. Oh ya, mohon doanya lancar jaya ya.